Isak tangis keluarga jenazah korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, Rudy alias Canga, pecah. Jenazah Rudy diserahkan kepada pihak keluarga usai berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polri melalui sidik jari. Orang tua Rudy dan anaknya tak kuasa menahan air mata. Adik korban bernama Merisa mengaku tak menyangka kejadian ini menimpa keluarganya. Direktur Keamanan dan Ketertiban Dirjen Pemasyarakatan Abdul Aris menyampaikan masing-masing keluarga korban akan menerima uang santunan dari Kemenkumham senilai 30 juta rupiah dan biaya pemulasaran jenazah senilai 6 juta rupiah. Oh, sorry, bang.